Halo semua, jumpa lagi bersama saya, Sutorial. Kali ini saya akan membahas posting ulang di TikTok itu berapa lama ya. Posting ulang ini memang fitur baru di TikTok, jadi masih banyak update. Gini, saya jelaskan. Kalau kita posting ulang ini, posting ulang, Anda memposting ulang, otomatis akan terposting terus selama kita tidak membatalkan. Ini kan ada membatalkan, hapus posting ulang atau batalkan posting ulang. Kalau kita tetap terus posting ini akan terus terposting ulang ke beranda, ya kan, tanpa ada batas waktunya yang ditentukan ya teman-teman. Posting ulang terus. Jadi semakin banyak yang kita repost atau posting ulang, itu akan tersebar terus menerus di beranda follower atau teman-teman kita. Jadi jawabannya nggak ada waktunya ya teman-teman. Selama kita tidak ini hapus posting ulang, ini otomatis postingan terhapus ini sudah tidak bisa diposting ulang, tidak disebarkan lagi oleh pihak TikTok di follower-follower kita. Sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.